Terima kasih yang mana sedang bertugas di studio ketika ini, saya ucapkan selamat bertugas. Dan yang mana sedang menonton ketika ini, rakyat Malaysia yang menonton Cerita Pagi, saya ucapkan selamat menonton kepada anda. Hari ini Abdullah melintas langsung di Eco Park Majlis Bandaraya Seberang Perak MBSP untuk bawakan sikit info dan perkembangan terkini dari Pulau Pinang kepada anda penonton Cerita Pagi. Baiklah, untuk pengetahuan anda, seperti mana kita semua sedia maklum, kawasan utara Kedah, Perlis, Pulau Pinang direkodkan rekod baru penularan wabak COVID-19, dan isu itu juga menyebabkan beberapa kawasan daerah di kawasan Pulau Pinang khususnya yang telah memegang rekod hijau selama hampir kira-kira 4 bulan telah bertukar menjadi zon kuning. Dan hari ini santai-santai Abdullah berada di kawasan Eco Park di sini. Saya bawakan khas kepada anda, tetamu saya hari ini Datuk Bandar sendiri, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perak MBSP yang berbahagi Datuk SR Haji Rozali Mohamad. Baiklah Datuk, terima kasih Datuk kerana sudi luangkan masa bersama bertanya Cerita Pagi. Sihat Datuk? Sihat alhamdulillah. Terima kasih kepada RTM, jenama media yang paling dipercayai. Baik, terima kasih juga Datuk. Okey Datuk, berkaitan dengan isu sekarang ni COVID-19. Mungkin Datuk sendiri sebagai Datuk Bandar nak kongsikan kepada penonton Cerita Pagi apakah tindakan dan usaha yang dilakukan ketika ini dalam memutuskan rangkaian COVID-19. Saya telah MBSP telah menubuhkan task force pengurusan krisis COVID-19 bagi mengendalikan isu-isu yang timbul daripada wabak ataupun pandemik COVID-19 ini. Apabila berlakunya zon hijau hampir 100 hari dinikmati oleh Seberang Perai kepada zon kuning pada 7 hari bulan 8 yang lalu, saya telah segera mengambil tindakan untuk memanggil mesyuarat krisis pengurusan krisis COVID-19 ini, dan dalam mesyuarat tersebut telah menetapkan 13 ketetapan untuk diambil tindakan segera atau dipanggil sebagai immediate action plan to combat COVID-19. Antaranya adalah memanggil kembali 3,091 pekerja-pekerja MBSP untuk kembali berkawal, mengambil suhu dan juga memastikan pelaksanaan SOP di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Sebelum ini 3,091 di peringkat awal memang telah kita atur di lokasi-lokasi yang telah ditentukan seperti pasar malam, pasar awam, pasar pagi, uptown, premis-premis makanan MBSP. Tetapi apabila diisytiharkan PKPP, suasana agak terkawal dan pekerja-pekerja Wira Orange kita ini kembali menjalankan core business mereka. Tetapi apabila zon telah bertukar dari hijau kepada kuning, kita tidak mahu mengambil sambil lewa dan tidak mahu membiarkan keselamatan rakyat terancam. Terus 3,091 ini dikembalikan untuk membuat kerja-kerja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, proses disinfection dibuat setiap hari di tempat-tempat yang sentiasa disentuhi oleh manusia. Dan perhatian yang khusus, plan yang ketiga adalah memfokus kepada tempat-tempat yang risikonya tinggi seperti pasar awam, kedai gunting rambut, rumah urut, pasar malam, pasar pagi dan juga uptown serta premis makanan. Ini adalah merupakan lokasi yang berisiko tinggi untuk jangkitan, dan di sinilah kita beri keutamaan untuk membuat pemantauan. Okay, Datuk, berbicara tentang pematuhan, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada penonton Cerita Pagi, setakat ini berapa kadar pematuhan yang rakyat kawasan Seberang Perai Utara khususnya, kawasan Seberang Perai khususnya? Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada rakyat Seberang Perai kerana pematuhan di Seberang Perai adalah tinggi. Kedai gunting rambut mencapai 88% pematuhan.
pasar malam yang sangat sukar dikawal juga telah mencapai 80%. Manakala tempat-tempat lain, pasar awam, premis makanan, gedung-gedung perniagaan 99%. Ini adalah pencapaian yang tertinggi. Okey, Datuk, soalan terakhir mungkin Datuk boleh kongsikan sikit harapan kepada penonton Cerita Pagi. Harapan Datuk dan mungkin menyuarakan sebagai wakil Datuk Bandar Majlis Bandar Seberang Perai. Sebagai Datuk Bandar Majlis Bandar Seberang Perai yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan SOP kementerian yang telah diputuskan di peringkat persekutuan dilaksanakan di semua sektor, saya ingin menyuruh kepada semua penduduk Seberang Perai patuhilah SOP yang telah ditentukan. Walaupun SOP itu kadang-kadang sukar dipatuhi, masih juga perlu dipatuhi untuk mengekang daripada penyebaran wabak COVID-19 kepada pihak-pihak yang lain. Kerana kalau kita tidak mematuhi, jika berlaku lagi penyebaran yang lebih luas, premis-premis makanan dan juga perniagaan akan ditutup. Tetapi saya merasa syukur kerana Seberang Perai sehingga kini kita mencapai tahap yang cemerlang 99%. Baiklah, terima kasih Datuk atas perkongsian. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Baiklah, rakan tugas di Angkasa Peri, seperti mana yang Datuk Bandar katakan tadi, pematuhan itu adalah tanggungjawab bersama. Disiplin itu penting dan saya kira setakat itu dahulu lintas langsung. Pastinya ada pantun untuk anda. Ada jerami di sana, sama-sama ambil di perun. Usaha basmi korona serta merta tindakan disusun. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Peri. Silakan.